Kembali lagi bersama kami di Bincang hari ini dan masih membahas tentang industri melesat, lingkungan sehat. Wah Pak, tidak terasa ya tadi sudah dua segmen juga kita lalui ya Pak ya. Siap. Ada banyak informasi yang tentu dapat kita pahami ya, dapat kita tahu juga nih Pak akhirnya tentang permasalahan khususnya di PT Chandra Asri. Nah Pak, DLHK ini merupakan lembaga pengawas pengawasan limbah industri. Nah, terkait hal tersebut, apakah ada hal ataupun kesulitan yang dihadapi oleh DLHK Provinsi Banten? Baik, terima kasih Mbak Lida. Sebetulnya kan sudah jelas Mbak, kewenangannya perusahaan itu di OSS sudah jelas. Yang mana menjadi kewenangan pusat, yang mana menjadi kewenangan provinsi, dan yang mana yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Yeah. Beberapa hal yang menjadi permasalahan, kalau seandainya yang menjadi kewenangan pusat dan kabupaten kota, kita harus koordinasi dulu ke kabupaten kota dan ke pusat. Tindakannya seperti apa? Karena kan kalau perusahaan industri itu bermasalah, banyak masyarakat mengadu, ya kita juga harus soal dulu yang punya wilayah, iya, misalnya betul. Kabupaten kota. Tetap kita selalu berkoordinasi seperti apa. Nanti begitu pengawasan ke kabupaten kota, ya kita juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota. Jadi tantangannya sebenarnya yang dihadapi oleh DLHK ini, kadang masyarakat yang mengadu ataupun hal-hal yang terjadinya tidak sesuai dengan tanggung jawab ya Pak ya. Jadi semua pasti ke LH-nya, jadi, LH provinsi aja pengaduannya. Ujung-ujungnya LH provinsi, betul. LH provinsi. Padahal perlu juga kita telusuri apakah ini menjadi tanggung jawab kabupaten ataupun kota atau menjadi tanggung jawab pusat, betul. Ya Pak. Tidak hanya industri aja sekarang. Tambang juga sama Pak, yang seperti galian C, tambang pasir, semua yang dilakukan izin-izin kan bukan kita yang ngeluarin. Iya. Ada SDM, ada yang menjadi kewenangan kabupaten kota, pasti larinya ke LH. Iya. Kalau ada permasalahan, baik itu pencemaran atau misalnya rusak lingkungan, pasti larinya ke LH. Gitu Bu. Baik Pak, ya kemudian nih Pak. Tadi apa yang bisa dilakukan nih Pak oleh DLHK untuk mendukung industri dalam membangkitkan praktik daur ulang dan pemanfaatan kembali limbah sebagai solusi berkelanjutan? Kalau kita kan di Dinas DLHK ini ada yang namanya paguyuban bank sampah. Paguyuban bank sampah ini dia mengelola limbah limbah rumah tangga ya. Baik itu limbah plastik seperti bekas kopi atau apa, kemudian limbah kertas, kemudian limbah bekas makanannya itu diolah. Dan oleh industri-industri ada yang digunakan juga oleh bank sampah secara digital ya, seperti Chandra Asri kerjasama dengan bank sampah secara digital itu dia mengolah sampah plastik ini dijadikan bahan bakar. Bahan bakar ada. Tapi itu tidak berbahaya Pak? Tidak, nanti kan diolah kembali. Jadi bekas aqua ini, plastik ini diolah menjadi bahan bakar minyak. Nah salah satunya kita sudah berjalan dengan kelompok-kelompok bank sampah. Oh, jadi sudah ada ya Pak ya tentunya kelompok-kelompok bank sampah tersebut. Jadi itu adalah salah satu langkah yang DLHK lakukan untuk mendukung dari industri mengembangkan praktik daur ulang ya Pak ya. Jadi jangan hanya memprosesnya saja, tapi biasanya memang limbah-limbah tersebut yang kadang menjadi masalah itu perlu disiasati agar menjadi bermanfaat tentunya ya Pak ya. Nah kemudian Pak, apakah ada teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengawasan manajemen limbah industri? Nah sementara ini pengawasan untuk limbah-limbah kan kita sudah ada aturannya. Sementara ini yang sebagai pengumpul limbah itu memang harus ada izin pengumpul. Izin pengumpulnya terhadap kepada siapa terhadap itu Pak? Kita yang mengeluarkan kalau izin pengumpul, kecuali izin pemanfaatan dan pengolah lain itu beda lagi. Itu izinnya kementerian. Dia harus punya transporter juga pengangkut. Nah, izin pengumpul ini hanya mengumpulkan, tidak mengolah, tidak memanfaatkan. Dia mengumpulkan limbah ini, misalnya limbah plastik, kertas atau limbah yang lainnya, dia jual lagi ke perusahaan yang sebagai pengolah, pemanfaat juga.
Nah itu izin pengumpul dari kita. Nah sementara ini kan limbah-limbah B3 si perusahaan sudah punya pegangan pihak-pihak ketiganya. Jadi sudah cukup jelas sebenarnya ya Pak ya, terkait dengan inovasi pun teknologi yang memang dilakukan. Tuh, gitu ya. Nah kalau misalnya Mbak Arida sekarang mau jadi, pengen jadi sultan ya, bukan sultan tinggi tapi menjadi sultan sebagai pengumpul limbah bisa, tetapi harus berizin. Saya kira untuk pengumpul limbah insya Allah ya bisa. Bisa karena ya Pak ya. Salah satu pengumpul limbah ini salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa. Betul sekali, karena belum lagi memang konsumsi masyarakat Indonesia terhadap limbah-limbah seperti ini nih sangat banyak ya Pak. Betul. Ya. Namun tadi untuk mengurainya ini nih masyarakat yang masih kadang kebingungan atau bahkan ini harus diapain ya gitu kan gitu ya. Nah, sekarang kan tergantung sekarang yang punya wilayah. Ya. Betul. Kalau memang kabupaten kota banyak mensosialisasikan terkait pemanfaatan jangan limbah perusahaan ini limbah rumah tangga aja, itu kan bisa menjadikan uang. Tuh. Plastik kita kumpulkan, pisahkan dengan sistem 3R itu, reduce, recycle, dan reuse ya. Ada yang dimanfaatkan, ada yang diolah, dan dihancurkan. Ada yang diolah kembali ya. Nah itu kan bisa menjadikan uang. Nah, kita juga ada kelompok bank sampah kurang lebih sekitar 400 kelompok bank sampah. Itu tersebar. Memanfaatkan mengolah sampah rumah tangga. Belum sampah ya, belum limbah yang namanya industri. Kalau industri kan dia harus punya izin. Karena skala besar ya Pak ya kalau industri kan ya. Contoh kalau misalkan limbah B3 itu kan limbah berbahaya dan beracun ya, seperti oli bekas diolah kembali, dia jual atau dimanfaatkan dijadikan oli lagi, sharing lagi itu bisa. Nah limbah-limbah yang lain kan bisa dijual, misalnya kertas ini sudah tidak bermanfaat, kita kilap, kita tuangkan, kita kerjasama dengan PT Indah Kiat bisa. Bisa digunakan lagi lah Pak ya, dimanfaatkan kembali. Betul. Nah selain dari tadi ada keterlibatan industri Pak ya terhadap penugasan DLH untuk pengawasan industri Pak, apakah masyarakat, khususnya masyarakat di Banten ini dapat berperan aktif untuk mendukung upaya DLHK ini menjaga kualitas lingkungan dari dampak limbah industri? Saya kira tidak hanya pemerintah saja ya, yang harus melakukan untuk pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan. Masyarakat juga bisa melakukan sebagai alat kontrol. Ya, apabila si perusahaan itu melakukan pencemaran atau melakukan membuang limbahnya sembarangan ke sungai atau kemana, itu kan masyarakat yang merasakan dampaknya. Betul. Nah, oleh karena itu mungkin tidak hanya pemerintah ini, jadi masyarakat juga keterlibatan sebetulnya. Oleh karena itu mungkin keinginan kita ya, perusahaan-perusahaan ini memang harus ada perusahaan yang betul-betul ramah lingkungan. Baik itu masalah pengelolaan lingkungannya, ruang terbuka hijaunya, misalnya pencemarannya masih di bawah baku mutu, itu yang ramah lingkungan. Baik. Tentunya perlu ada keterlibatan bukan hanya dari industri dan pemerintah saja, namun sudah masyarakat ini punya andil yang sangat-sangat kuat ya Pak ya. Nah baik Pak, tak terasa nih Pak, kita sudah berbicara dari kita sampai di penghujung acara. Nah bisa Bapak sampaikan closing statement nih Pak terkait dengan topik yang kita bahas kepada pemirsa Sultan TV. Baik, terima kasih. Saya berharap kepada khusus masyarakat Provinsi Banten agar kita menjaga lingkungan, ya ramah lingkungan, akhirnya ya berharap supaya menjaga, tidak membuang sampah sembarangan, mengelola sampah rumah tangga diolah mudah menjadikan penghasil sebagai pendapatan rumah tangga, itu bisa dihasilkan. Dan untuk perusahaan-perusahaan, ya mudah-mudahan semua perusahaan ikut melalui program proper. Karena program penilaian kinerja perusahaan itu salah satunya adalah kita langsung mengawasi, Pak. Apakah perusahaan itu masih di bawah baku mutu, misalnya, atau sudah di atas baku mutu. Karena penilaian proper ini dari merah ke biru, biru ke hijau, hijau ke emas. Nah, punya tahapan-tahapan. Jadi kalau perusahaan ikut proper, ya
sebetulnya lebih enak. Iya. Kita memeriksa pengawasannya lebih jelas, Pak. Ya mudah-mudahan semua perusahaan industri yang ada di Provinsi Banten ikut semua dalam proper. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Bapak Wawan Gunawan yang tak juga merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten. Nah, jadi pemirsa Sultan TV, untuk membangun industri yang melesat dan juga lingkungan sehat butuh adanya koordinasi antara masyarakat, pemerintah dan juga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tak terasa pemirsa, perbincangan kita hari ini di Bincang Hari Ini sampai di penghujung acara. Itu dia yang dapat bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih, Bapak. Terima kasih. Sudah bisa hadir dan untuk berbicara di Bincang Hari Ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah bersama kami di Bincang Hari Ini. Saya, Rodlorida, beserta kru yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.